Selamat datang di podcast Ngobat. Ngobrol tentang advokat. Nah, kira-kira kita bakal ngomongin apa sih guys hari ini? Nah, sesuai dengan judul podcast kita ini, kita bakal ngomongin perihal advokat mulai dari profesinya, etika dan tanggung jawabnya sampai pada persoalan-persoalan hangat yang perlu kita tahu nih guys. Widih, hangat banget kayaknya ya. Oh iya dong, kayaknya kalau enggak hangat enggak seru deh. Tapi sebelum rejo lagi, kalian ada yang mau jadi advokat gak? Gua tertarik sih jadi advokat. Ah, gua masih mikir-mikir deh. Kalau gimana, Dev? Keren sih kayaknya jadi advokat. Tapi ntar kalau habis dituntut malah digugat balik, malah jadi bumerang ke kita. Kenapa tuh? Jadi advokat kan bukannya oke ya? Nih, contohnya kayak Hotman Paris tuh. Beliau kan keren banget. Eh, sabar dulu dong. Advokat tuh gak semudah itu tahu buat digugat. Nah, kebetulan banget topik ini yang mau kita bahas pada podcast hari ini nih. Bener banget. Topik yang mau kita bahas pada podcast hari ini adalah perbandingan batasan hak imunitas advokat di Indonesia dengan negara lain. Eh, tapi bentar-bentar. Sebelumnya emangnya hak imunitas advokat tuh apa sih? Gua masih belum ngerti deh. Advokat tuh bukannya bisa sakit emangnya? Bukan yang begitu coy. Yang dimaksud hak imunitas advokat itu singkatnya merupakan hak istimewa berupa kekebalan hukum advokat dalam menjalankan tugasnya tanpa takut dan tidak pula merasa terikat pada suatu kekuasaan yang mengintervensi pekerjaannya. Oh, jadi kalau gitu advokat kebal hukum, nggak bisa ditilang. Oke, calm down guys, santai dulu. Jadi gini, dari sejarahnya, pada tahun 1983, the World Conference of Independence of Justice telah mendeklarasikan untuk menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang bisa menjamin independensi advokat. Nah, dari situ, salah satunya ada hak imunitas advokat yang memberikan adanya kekebalan hukum bagi advokat. Wait guys, gue masih gak ngerti sih. Gak ngerti deh, jadi maksudnya itu kebal hukum gimana ya? Oke, jadi kebal hukum itu bukan berarti advokat benar-benar kebal dari seluruh hukum yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan kekebalan hukum itu berkaitan dengan batasannya. Dalam hal ini, advokat nggak bisa dituntut di dalam persidangan, baik secara pidana maupun perdata, saat menjalankan tugasnya, gitu kira-kira. Oh, begitu. Terus itikad baik yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Nah, etikat baik di sini berarti tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik advokat, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Benar banget. Gue pernah baca juga ketentuan di dalam undang-undang advokat tentang hak dan kewajiban advokat itu ada dalam pasal 14 sampai pasal 16 undang-undang advokat. Dan juga secara khususnya tentang hak imunitas advokat ini ada di dalam pasal 16 undang-undang advokat. Emang gini hafal banget pasal-pasal, maksain dosen emang. Oh iya dong, Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, terkait ketentuan tersebut, ternyata udah ada perluasan lingkup hak imunitas juga guys, yang mana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garis miring PUU 11 garis miring 2013. Nah, dalam putusan MK tersebut, advokat tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik guna pembelaan klien, tidak hanya dalam sidang di pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan. Nah, terus guys, karena hak imunitas advokat ini kan diberikan oleh hukum internasional seperti yang kalian sebutin tadi, itu artinya hak imunitas ini berlaku secara universal dong, terus diterapkan di negara-negara di seluruh penjuru dunia, gitu bukan sih? Pada prinsipnya, hak imunitas ini memang diterima dan juga diterapkan di banyak negara. Tetapi ada beberapa ketentuan yang berbeda nih di tiap negara itu. Gimana tuh? Oke, kita sebut aja ya misalnya Australia. Tapi sebelum itu, ada yang ingat gak sih sistem hukum Australia itu apa sih sebenarnya? Gue ingat. Jadi waktu zaman-zaman maba, kita kan diajarin ya kalau sistem Australia itu common law. Nah iya betul banget, makanya pengaturan mengenai hak imunitas advokat diatur di dalam jurisprudensi. Terus gimana ketentuan hak imunitas advokat di Australia? Oke, jadi di Australia itu sendiri, advokat tidak bisa dituntut atas tindakan kelalaiannya. Tuh. Terus kalau pembatasannya gimana? Sama kayak di Indonesia gitu. Oke, di Australia terdapat hal yang menjadi limitasi hak imunitas advokat. Fokus dari hak imunitas advokat di Australia terdapat pada pekerjaan advokat dalam mengurus suatu perkara di pengadilan, bukan pekerjaan hukum umum. Nah, berdasarkan hal itu, advokat tidak kebal dari tuntutan klien profesional mengenai pekerjaan hukum yang tidak memiliki kaitan dengan pelaksanaan suatu kasus di pengadilan. Bahkan nih, dalam praktiknya, memang banyak advokat yang dituntut karena klien profesional. Oke. Terus kalau gitu, ada nggak sih contoh kasus hak imunitas advokat yang ada di Australia dan ada di Indonesia?
Ada contoh kasusnya adalah kasus Aquels dan juga Jackson Lanik Lawyers di Australia. Pada saat itu pengadilan tinggi menyatakan tidak terdapat hak imunitas yang melindungi advokat yang lalai memberikan saran kepada klien mereka untuk menyelesaikan klaim di luar pengadilan. Kemudian hal tersebut dikarenakan nasihat penyelesaian tersebut tidak berkaitan dengan penetapan hakim atas sengketa itu. Lalu di Indonesia sendiri ada kasus Frederick Yunadi yang terindikasi melanggar kode etik advokat karena tidak kooperatif dengan penegak hukum. Pada saat itu ia menghalangi KPK dalam menjalankan tugas untuk menangkap kliennya. Oh sih, paham-paham. Jangan paham doang dong, coba simpulin kayak gimana. Bentar-bentar. Jadi, hak imunitas advokat itu kekebalan hukum yang melekat pada advokat ketika melakukan pembelaan klien. Sedangkan perbandingan antara pengaturan hak imunitas advokat antara Indonesia dan Australia perbedaannya terletak pada lingkup hak imunitas. Benar nggak sih itu? Benar banget. Jadi gini, apabila kita bandingin nih antara limitasi hak imunitas advokat antara Indonesia dan Australia, maka perbedaannya itu ada di lingkup hak imunitas advokat itu sendiri. Nah, di Indonesia itu hak imunitas berlaku di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan di Australia itu terbatas pada pekerjaan advokat dalam mengurus suatu perkara dalam pengadilan. Jadi hal-hal yang dilakukan advokat di luar pengadilan itu tidak dilindungi sama hak imunitas, guys. Walah gitu, paham-paham gue. Sama-sama, gue juga udah paham nih berkat penerangan lo semua, guys. Mantap-mantap. Nah kalau gimana nih Usto, masih takut gak mau jadi advokat? Kalau gue oke juga sih kayaknya. Kayaknya jadi advokat itu resikonya gak sebesar itu. Dan ternyata ada hak imunitas advokat sebagai pelindungannya dalam melindungi klien. Benar-benar. Batasan terkait dengan itu juga sudah diatur dengan tegas di dalam undang-undang dan juga kode etik advokat. Oke, siap guys. Gue jadi semakin penasaran nih dengan profesi advokat. Iya, sama gue juga makin penasaran nih sama pertanggungjawaban advokat yang biasanya muncul di media massa gitu loh. Oh iya, gimana tuh? Kenapa? Sebenarnya tuh keterangan advokat yang menyangkut rahasia klien tuh boleh diumbar nggak sih? Nah, kok bisa kebetulan banget sih? Sejujurnya kita mau bahas topik itu kan di perbincangan kita selanjutnya. Wah, tampak tidak seperti settingan ya. Oh tidak. Memang 100% murni kebetulan. Penasaran kan? Wah, penasaran banget sih. Oke, buat sobat ngobat yang penasaran juga, jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan balik lagi dengan topik yang gak kalah menarik dan hanya di podcast terkeren, terupdate, teroke, dan terclose the door di FHUI. See you in the next episode, guys. Podcast ngobat.